nonton wayang. Caranya nonton wayang. Nonton wayang lu. Dalange Mbah Wan menika nggih. Terus wayangipun mboten kados biasane, biasane gede dikarenakan ada PPKM karena wabah Covid ini ya. Ini cukup sederhana saja biar tidak terlalu rame. Lelena tanpa kanin yen tulus samangku ya utomo. Nagari panjang kunjung pas berkir kemari pahloh jinawi karto toko langra harjo pandang doi kota pangkati asmani uskong paksain dengan jagat royo abet kapro bawang mapan maning handeman lima datang kang pinokoto sumbring peralatan ingkang ayo hidangan sarta madu inggih saking kamar dipasa. Mari goreng kali panjang. Penake pas angin, sak dalange panas. Bumi dawane panjang. Ribon, pundi, ini sebelah aku nih ya. Nanti nenggur. Lo, iki sing nguri-nguri budaya Jawa ya iki ya, bakal ya. Oh, ya lo pulo. Eh, sudah bayar nih. Sepotengah minum kota di pantampan doming. Nalin breng gorlanti jeduluk Prabu Sri Hosoro Krishna Yo Prabu Dono Wargono Yo Rangyan Noro Yono Yo Sangke Solo Noro Yono Warananing Dewo Yo Kresno ini salirani tonton balon sum-sum lukirani lembang tinangkin hadir gampar sebuah kapal dengan kambal mokir apik jiwawan mokir hutan babut panggani sinebaran sari-sari ginom domin jolisah jitab kaskuri kokas sembarkan dari kusumo nanti ngebeking pasokan lagu karo-karo apik bujit yang mungkin asing wajib panggani ini kaya jiwawan.
nantoy mangke kalis tinggal prataning kenai panenggapan doa yang warku doro yoraden dinowo yoraden broto seno perbu gerem-gerem gerem minongko kang kuling pagang koro panjawo yang tolong ingin katakan kepada sukarayi panggang panggowo prajen hari itu yoraden perhati yoraden banyak doyo akan kantong poro-poro kawan kairulah supaya nadyan mung sak kecelapan wayangan ora nganti kari ngoten nggih tanggapan 7 juta kok ramene ngene kesuwen sanget saestu kula namung gedhek dhateng paduka ingkang sinuwun boten sanes kula namung nglantaraken dhateng menika momongan kula lha iki bocah anyar katon iki sapa menika momongan kula namipun Bambang Prabakusuma. Lah, Bambang Prabakusuma menika kepareng badhe ngawu-awu dhateng Sudarma. Boten sanes Sudarmanipun ingkang nitisaken inggih kadang dika penengah Pandhawa piyambak nun inggihipun Raden Harjuna menika. Kang samara pamoreng sukma sinok moyo winayo ing asapi dadi kepala nyoto menawa to mau bakal ngawu Sudarma ora yen ing jaba nyanyi Arjuna tanoko wong paling dawuh apa prabu apa kepala nyoto menawa takowi yai janaka nggih patra kang jeneng Bambang Prabakusuma menika menika dereng tegesipun kula boten ngrumasi gadah lare ingkang saking tayangan namanipun Bambang Prabakusuma mosok ta kowe kuwi ora rido ujare si gabok janaka wis pundang lanang ing jagat aja meneh kok mau sawenen pawesti senajan widodari wae nganti kayuyun marang Bagusmu Janaka inggih nanging kula boten ngrumasi bilih gadah putra ingkang mijil saking kayuwangan Prabakusuma kula ten dawuh pangandika Kanjeng Sinuwun yang panjen sira iki mijil saka kayuwangan ora liya kayuwangan Hendroko kowe iki sejatine putrane sapa main boten karucan kula menika putranipun Iwan Batari Supraba nah iki wis genah to Kakang Semar nggih kowe kudu nyekseni menawa tanggone Prabakusuma sawang rene golek bapake sing ngupir jiwa ragane. Nah, saiki aku kepengin tekan
nalika ana lakon Wahyu Widayat 7 ana lakon Wahyu Widayat 7 gagar mayang lan sak panunggalane Prabu Suprabo. Kowe ngopo lah? Pengen mereka semanten Doro kula Janaka menika dipun wolet kaliyan Widodari Pitu Kala. Lan sare mekaten ngantos kaliyan para Widodari. Kalebet Bathari Suprabo. Malah kepala Bathari Suprabo mangke menika rikala semanten wonten lampahan Prabu Niwata Kawaca. Wonten lampahan nggih menika Begawan Mintaraga. Wonten ing guwa inggih menika Prawara Kala. Mengko kakang Semar inggih. Bercak. Wau dene wau. Wau kang nepi nglakon. Kon ora gelem Janaka. Yo kemau kon nampol aturi Bambang Prabu Kusuma dinaku bagi anakmu inggih koko Prabu Suwosakta oh sabu inggih namun kemarin ku yang batau berbutang dateng calon anakku Prabu Kusuma bintang menikah Pendoro kelangan Pendoro kelangan Pendoro Tumbuh orang tenok menikoi kalsak isini kalbuk batarisi saking menikok ke Prabu menawi tuhasing Janaka Prabu Kusuma saged mangsulaken unduripun inggih menika umbuh orang tenok sak isini ing mangke kula badhe ndaku menika pitis kula nggih pinisipun pemadi ya Janaka ya. Saiki kali kowe ndek Prabu Kusuma. Amara kau jalan rokat sama. Yo, mama.
Boten depan jenengan menika wujud saking Batari Supra ingkang rikala semanten. Dipun garwa kaliyan Ndoroko Harjuna wonten ing Hendroloko menika. Iya kaliyan Petro. Monggo dipun telasaken anggenipun Budidaya. Golek. Ilang lunggara denok sing dicudra dening inggih menika Narendra ing medhang gripik namanipun inggih menika Pemira Paksaka yen mangkono kyai Apete bakal tak udaneni kaya ngopo perjanjian coba Kata senangku
the woman nanggap wayang barengan lan liyane. Ayo nalakaren petuk badai si budoyong kanthi sesanti titi sing tres marcep di marbarani budaya kene. Tetep merdeka nganti salamino meh rahino. Ini wayangnya sudah selesai ya lor. Ini cukup sekian dulu karena ini di masa pandemi kita nggak bisa lama-lama. Semoga kita lekas sembuh dari wabah ini ya. Salam sehat selalu untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Mbah Ndoyo. Nggih Mbah nggih. Asmanipun Mbah Ndoyo nggih. Mbah Saptowandoyo. Mbah Saptowandoyo ini adalah dalang. Jadi di musim COVID-19 ini tetap diadakan wayang tapi dengan temanya yang ini ya Mbah ya. Enggak lama-lama nggih karena COVID ya Mbah. Sudah berapa lama Mbah menjadi dalang Mbah? Mulai tahun 70. Mulai tahun 70 nggih. Oh, jadi Mbah Ndoyo ini mulai tahun 70 sudah menjadi dalang sob. Sampun tengku di kemawon Mbah nek dalang. Wah, tekan di mana-mana. Mana-mana nggih. Ya regional lah. Regional nggih. Regional. Pokoke di daerah Kabupaten Pati, Rembang sampun Demak. Nah, sampun Tepang nggih, ajeng asal nggih. Ya, sampun. Ini Mbah Ndoyo. Pesan-pesannya jenengan pripun Mbah wonten COVID niki Mbah untuk pertunjukan seni tradisional wayang Mbah. Ya untuk memutus mata rantai agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang ada. Yang pertama memakai masker yang benar. Kemudian yang kedua membasuh tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Menghindari kerumunan. Selanjutnya menjaga jarak. Nah, yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas ya. Aktivitas sih Bang ya. Ya mobilitas. Kalau itu dipatuhi saya kira untuk menjaga diri sendiri dan orang lain agar tidak kena wabah COVID-19 ini. COVID-19 ya. Iya. Ya itu tadi ya sobat, ini kita wawancara bersama Mbah Ndoyo, dalang kenamaan legendaris dari Desa Kaligung Mbah ya. Meteseh Kaligung. Meteseh Kaligung, Kabupaten Rembang sob. Nah ini Mbah Ndoyo mau berkemas-kemas dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih, matur sembah nuwun Mbah Ndoyo ya. Assalamualaikum Mbah Ndoyo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.